Kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh anggota DPR kembali mengemuka. Anggota Komisi 3 DPR Iwan Kurniawan dilaporkan salah satu lembaga swadaya masyarakat Forum Kalimantan ke Majelis Kehormatan DPR atas kasus dugaan ijazah palsu. Iwan diduga telah memalsukan ijazah sarjana hukumnya yang dikeluarkan oleh sebuah universitas swasta di Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan, nama Iwan Kurniawan ternyata tak pernah ada dalam daftar kelulusan mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2008 hingga 2009. Rektor universitas tersebut pun mengaku tak pernah menandatangani ijazah milik Iwan Kurniawan. Nama panjangnya yang saksi Brinda siapa? Fakultas Tertunggal mana ini yang ilegal? Mereka katakan yang di Jalan Kalijudan nomor 34 Surabaya, yang rektornya Ibu Rugayah SHMH. Saya datang ke sana. Berapa terkejutnya Ibu Rektor tidak ada mengeluarkan mahasiswa yang nama Haji Iwan Kurniawan. Nah, kalau begitu berarti Haji Iwan Kurniawan ini palsu. Saya minta surat, keluarlah surat pernyataan seperti tadi. Selain melapor ke Majelis Kehormatan DPR, Iwan Kurniawan juga dilaporkan ke KPU Pusat dan Bareskrim Mabes Polri. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari anggota Komisi 3 DPR tersebut. Dari Jakarta, Leilani Nadia, Daus Aulia, TV One mengabarkan.